Buah roh, kesetiaan, berharap kepada Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. 2 Samuel 22 ayat 26-28. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas, engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Mazmur 31 ayat 23-24. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku, ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 11-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya.